Oke, what's up traveler? Kita sekarang lagi di Desa Buwon Mas. Ini tempat baru ya, baru dimulai dikembangkan. Namanya Bukit Lemer. Oh, sorry. Namanya Bukit Lemer. Sorry tadi salah. Karena ini emang baru banget. Ini kebetulan kita pakai ojek untuk menuju ke bukit di sana. Ini kita ada teman-teman juga di sini, ada Rahmat, ada Eka, ada Tari. Enggak apa-apa, langsung aja. Kita mau naik ojek ke Bukit Lemer. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 10 menit naik motor. Kalau perjalanan jalan kaki kira-kira 20 menit. Katanya guide-nya. Ini jalannya masih sangat rusak. Jadi mungkin minggu katanya diinfokan bahwa jalan sini sudah mulai diperbaikin ya. Jalannya ekstrim sekali. Ekstrim. Ini memang butuh kondisi motor yang bagus kalau kesini. Gimana perasaan Anda? Demi. Yang penasaran belum nyampe. Masih di sana. Sorry, mana partner saya tadi? Lupa partner ya. Kayaknya nih seru banget nih. Oh, dapat banget lari. Perjalanan kurang lebih 10 menit, akhirnya kita sampai juga di Bukit Lemer. Ini udah bener ya, Lemer. Cukup deg-degan. Mau gimana? Mau tahu gimana view-nya? Tara, seperti ini view-nya. Ini bukitnya. Indah banget view di sini. Langsung laut, rumput di sana. Terus di situ ada Sampi namanya. Itu Sampi. Di luar ekspektasi ya. Hah? Tadi nggak ada kelihatan begini-begini, tiba-tiba pas kesini kok tiba-tiba berbeda gitu. Berbeda, tadi tuh hampir jungkil balik kita naik motor. Jalannya itu bener-bener. Tadi dia naik motor gonceng samping. Jalannya begitu. Aduh, udah mau jungkil balik. Tapi kebayar sama view-nya. Bener, view-nya top abis. Oke, jadi di sini ada yang pengelolanya, boleh perkenalan diri, memperkenalkan diri. Kami dari Persatuan Pemuda Kanak Lemer. Pemuda di sini, ini pertama kali kami viralkan dulu pertengahan tahun. Kami yang pertama kali ke sini. Kapan kira-kira pas dimulai diperkenalkan tempat ini? Sekitar bulan Juli. Pas Piala Dunia. Tahun? 2018 kemarin. Oh, jadi baru ya tempatnya, nah, di sini memang, ya? Memang baru dan masih alami kok. Oh, gitu. Dengan Mas siapa yang ini? Saya Upang. Ini Dawik. Upin? Dawik. Oh, Dawik. Mas Andi. Tongki. Mas Tongki. Bisa nge-guide juga sini? Mas-masnya sini? Bisa. Oke. Okay. Oke, jadi kalau kalian mau ke Buwon Mas, cari aja mas-mas yang ganteng ini, yang berempat ini. Di mana tadi? Di bawah ya tinggal. Iya. Oh ya, bisa cari di bawah misalnya pengen ke sini, kita tolong digaetin. Jadi hemat waktu, efisien buat ke sini.
Oke, kita sudah selesai di Bukit Lemer. Ini emang benar-benar worth it banget buat kalian yang mau kesini, apalagi kalau ditemanin oleh yang tiga ini. Woi, bisa woy. Pokoknya kalian yang suka fotografi itu benar-benar bagus di sini, karena saya sudah nyoba juga untuk foto-foto bareng teman-teman di sini yang bertiga. Itu hasilnya kayak bukan di Lombok. Apalagi datangnya lebih siang. Ah ya, tips siang juga di sini yang kalian kalau kesini agak siangan. Kebetulan kita kesini tadi nyampe sini jam 5. Jadi emang benar-benar momennya kurang banget di sini. Terus kita juga kalau bisa pas cuaca cerah. Tapi tadi ini mendung, bisa dilihat. Jadi agak kurang, benar-benar kita kurang puas lah untuk hari ini. Mungkin lain kali kita akan balik lagi ke sini, karena kita orang Lombok ya pasti bakal gampang lah kesininya. Oke, buat kalian yang sudah nonton vlog ini, makasih banyak. Nah, sekian dari kita, mungkin bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Lombok. Ya, jangan lupa juga jika kalian suka dengan video yang kami buat ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Ini awal ya. Pokoknya itu share sebanyak mungkin video ini biar orang tahu bahwa Lombok itu indah. Oke, okay? See you next time, dah.